Okay, now we do the yang nombor yang ni pula. Yang sebelah ni pula. Yang ni. Sebelah pula. Okay, so sekarang dekat situ Y. Kita gantikan U juga. Eksponen U. U sama juga dengan berapa tu? Negatif 3X. Okay, so sekarang dekat sini DY per DU sama juga dengan eksponen U DU per DX sama juga dengan negatif 3. Kalau ada soalan, interrupt tau. Okay, so sekarang dekat sini ialah apa? Nanti jawapannya ialah tolak. Okay, kalau tolak saya memang suka buat kurungan sebab kita nanti kalau takut dalam ni positif ke negatif ke nanti dia ubah sign kan. Okay, so sekarang kita ada apa? Okay, so eksponen U kita darabkan dua ni. Yang ni dengan yang ni darabkan. Kita ada eksponen U kita ialah apa? Negatif 3X. Negatif 3X. Okay. Lepas tu yang ni jawapan ni negatif 3. Darab dengan negatif 3. Selalu negatif tu 3. Kalau kita ada darab, kita ada constant kat tu, kita letak kat depan. Negatif 3. Okay. So dekat situ jawapan dia akan jadi apa? Jawapan dia akan jadi dekat atas ni. Saya buat. Okey, jawapan dia. Saya buat warna biru lah. Okey, jawapan dia ialah. Di atas ni. Jawapan dia ialah yang ni. Kita pergi ke atas. Okey. Jawapan dia ialah. Okey, kita tulis balik lah. Dia ialah negatif. Negatif. Eksponen. Negatif X tambah ni kan tolak-tolak tambah 3 eksponen negatif 3 X. Okay, selesai dekat sini. Okay, kalau ada orang buat quotient rule. Okay, kalau quotient rule macam ni kita nak selesaikan. Saya padam ni eh. Ni Saliha eh. Siapa yang tanya tadi? Okay, kalau kamu buat quotient rule eh. Okay, kalau quotient rule untuk yang ni, cuba kita buat sama-sama. Saya tak buat quotient rule ni. Cuba kita buat sama-sama. Okay, so sekarang dy over dx dia sama juga dengan apa? Quotient rule. Kita akan dapat eksponen 2x. Betul? Kita ambil yang bawah kan? Okay, yang dalam ni kita kamikan, kita bezakan. Akan dapat eksponen x, betul tak? Tolak dengan, kalau kita ni bezakan yang ni dapat eksponen x kan? Okey, yang tolak ni sekarang. Okey, yang tolak ni, kalau kita ada eksponen negatif x, cuba bezakan dapat apa? Kita akan dapat ni. Boleh buat y sama juga eksponen u. U sama juga dengan negatif x kan? Okey, so sekarang bezakan dia, kita akan dapat eksponen negatif u. Ambil yang ni, negatif u pula. U ni kita gantikan lah, negatif x. Saya gantikan siap-siap. Eksponen negatif x. Okey, yang kat luar ni ialah negatif x kan? Ni, negatif x, u kita tadi. U kita negatif x tapi du per dx ialah negatif 1. Sorry. Kamu faham tak ni apa yang saya buat? Faham, faham. Nak buat balik ke apa? Faham. Okey. Dapat dapat yang ni faham tak? Maksudnya kita dapat negatif eksponen negatif x. Ni faham tak daripada yang ni? Daripada ni? Faham. Jadi jawapan dia ialah bila kita bezakan kita dapat ni. Okey, faham. Okey, so sekarang kita kan nak bezakan yang sebelah ni kan tadi. So dia jadi apa? Tambahlah kat situ. Tolak-tolak tambah kan? Eksponen negatif x. Boleh? Dapat yang ni? Tak faham cakap kau Saliha? Faham. Dapat-dapat. Boleh tak? Dapat. Okey, saya tutup kurungan. Okey, selesai yang sebelah. Kalau kita buat quotient rule kan? Sekejap saya padam dulu. Okey, kalau kita buat quotient rule. Kita ada tu kita letak. Okey, so sekarang kita ambil yang atas ni pula, kita bezakan pula yang bawah, betul? Nak bezakan yang bawah tu. Sekarang nak bezakan yang bawah ni. Cuba bezakan. Y sama juga dengan
eksponen u, u sama juga dengan 2x. 2x kan? Okey, so sekarang dekat sini kita dapat apa? dy per dx, bezakan yang ni dapat y prime dapat apa? Eksponen u. Bezakan u, u prime dapat 2 kan? Betul tak? 2x bezakan dapat 2. So sekarang perbezaan dia, pembezaan untuk yang yang bawah tu, eksponen kuasa 2 tu ialah eksponen u. U kita 2x. Jadi kat situ eksponen 2x yang depan ni ialah 2. Betul? Jadi dia dapat apa? Tolak. Tolak tau eh? Sebab question tu memang tolak. 2 eksponen 2 eksponen 2x. Kalau tak faham apa yang saya terangkan, boleh cakap tau. Okey. 2 eksponen 2x yang atas tu, yang atas ni kita salin je kan? Dia akan dapat eksponen x sama tak dengan yang kamu buat tolak eksponen negatif x. Yang ni kita salin je balik daripada soalan yang ni atas ni kan? Okey, dia bahagi dengan eksponen 2x kuasa 2. Okey, this is the quotient rule punya equation. Dekat mana sama tak dengan yang kamu buat? Okey, so sekarang dekat sini macam mana kita nak simplify benda ni? Kalau dia darab, dia eksponen darab eksponen, dia akan jadi tambah ke yang atas ni? Boleh tak? Yang atas ni. Boleh faham tak apa yang saya buat sekarang? So dia jadi eksponen x. Ha, betul, pandai. Okey, so sekarang dekat situ dia akan jadi eksponen 3x. Okey, jap saya padam tu. Saya tak terangkanlah yang tu, sudah so, tahu kan? Dia ialah eksponen 2x campur x ialah 3x. Ni kita nak bukakan kurungan kan? Okey, sekarang tambah. Okey, sekarang kat sini eksponen ni negatif. So eksponen kali eksponen ni 2x tolak x lah kan? Jadi eksponen berapa? X kan? Betul tak? 2x tolak x? Ha. Okey, so sekarang dekat sini tolak. Okey, tolak buka kurungan sebab kita nak buat yang ni. Okey, 2 eksponen 2x darab negatif x dapat apa? Macam kita ada 3x kuasa 2 darab darab eh darab dengan x kuasa 3. Kita akan dapat apa? 3x kuasa 6. 2 campur 3, 5 kan? Macam tu kan? 2. 2 campur 3, 5 ni darab campur. Dia sebab bukan kuasa tau. Kalau kuasa ni baru darab. Okey. So kita akan dapat apa? 2 eksponen. Okey kat sini 2x campur x ialah 3x kan? Okey 3x. Lepas tu tolak. Okey. Sekarang kalau saya tak nak tu saya tak ada kurungan pun lagi better kot. Sekejap, depend eh. Okay, so sekarang negatif kali positif dapat negatif. Okay, so sekarang kita nak simplify the process, which is negatif kali negatif kita akan dapat positif kat dalam ni kan, betul tak? Ini saya kembangkan. Okay, so sekarang 2 eksponen 2x tolak x akan dapat apa? 2 eksponen berapa? 2x tolak x akan dapat x kan, betul? Macam kita ada 2 3x kuasa 2 kuasa negatif 2 kali x kuasa 3. Kita akan dapat negatif 2 tambah 3 negatif 1 kat atas ni, betul tak? Macam tu lah lebih kurang. Kat sini negatif 1 sebab negatif 2 tambah 3 sebab dia darab kat sini dan dia sama base dia. Okay, so we get yang ni faham eh? Saliha? 2x tolak x tadi ialah x. Okay, so now divided by kat sini ialah eksponen. Okey, yang ni dah darab ni. Ha. Okey, yang ni kita boleh buat lah. Itu ialah eksponen kuasa berapa tu? Eksponen kuasa 2x kali dengan yang ni yang kali tadi. Bila kita ada 2, kita ada x kuasa 2, kuasa 2 darab 3, kita akan dapat x kuasa 6 kan? Macam tu. Okey, dapat tak kat sini? Dia akan dapat eksponen
4 x. Okey, sekarang dekat situ dia akan dapat apa tu? Okey, so dekat sini, okey saya padam sebelah. Yeah. So ini pun saya tak buat quotient rule sebelum ni, saya buat macam tadi. So saya cuba buat quotient rule macam kamu buat. Okey, setakat yang saya buat ni kamu nampak tak dekat mana yang kamu ada beza dekat saya dengan saya? Ada. Ada beza tak saya? Ha? Tak dengar. Oh ya. Dekat yang 2e 2x tu saya yang tak darab nak kembang-kembangkan tu eh. Tak buat macam tu. Oh, okey. So sekarang dekat atas ni apa benda yang kita boleh simplify? Yang atas ni apa benda yang kita boleh simplify? Ha. Eksponen 3x dengan 3x ni ada ni. So sekarang dekat situ dia jadi apa? Okey, so sekarang kita ambil ni dululah, yang ni dululah sebab dia positif kan? Eksponen x campur 2 eksponen x jadi 3 eksponen x. Betul? Kan? Yang ni campur dengan yang ni. Okey, so yang ni pula. Okey, sebab dia negatif tu kita tak kat belakang lah. Okey, 1 tolak 2 kan macam tu sebab dia sama bentuk dia kan? So kita ada tolak 1 eksponen kuasa 3x. Faham eh? Kenapa saya dapat tolak 1? Sebab 1 tolak 2. Okey, dia bahagi dengan eksponen kuasa 4x. Okey, so sekarang dekat sini kita boleh buat yang macam tadi saya buat tu. Iaitu kita buat apa? Kita buat 3 eksponen kuasa x bahagi dengan eksponen kuasa 4x. Okey, tolak dengan eksponen kuasa 3x bahagi dengan eksponen kuasa 4x. Betul? Ini saya pisahkan macam yang kita buat yang cara yang tadi. Okey, so sekarang dekat sini kita akan dapat apa? Okey, 3 eksponen x tolak macam ni. Dia akan dapat 3 eksponen atas tu x kan? Okey, dia akan jadi x tolak 4x. Faham ya? Macam mana dapat ni? Sebab dia bahagi kan? Bahagi tolak kan? Okey, tolak eksponen 3x tolak 4x. Okey, yang ni yang atas dia. Okey, jadi jawapan akhir kita, jawapan akhir kita yang kat bawah ni ialah sama juga dengan, nampak tak saya buat ni? Okey, kat sini ialah 3 eksponen x tolak 4x akan jadi tolak 3x. Okey, tolak eksponen 3x tolak 4x tolak x. Sama kan jawapan tadi? Ha, macam mana-macam mana buat pun dia akan jawapan dia mesti sama. Okey, buat macam cara saya tadi. Yang cara pertama kita terus simplify dulu. Yang cara yang kedua ialah macam kamu buat guna quotient rule. But please be careful bila ada macam ni. Okey, kalau dia sama, maksudnya bila dia darab, atas dia tambah. Ini kan exponential yang kita belajar tu. Kalau ni pun sama. Kalau ni pun darab, dia tambah. Bila dia eksponen, darab eksponen, di atasnya dia tambah. Tetapi kalau dia kuasa macam ni, yang ni akan darab 2. Dia dapat 4x. Okay, this is the final answer. Boleh Saleha? Ini saya letak balik. Nanti saya letak recorded untuk soalan ni. Soalan berapa ni? L eh. Okay, L. Okay, saya letak recorded dekat dalam Udemy nanti. Okay. Ada soalan lagi? Belum lagi. Okay, buat lagi. Nanti kalau ada soalan boleh tanya. Saya sampai 12:30 eh. Kalau ada lagi soalan nanti you can kita boleh meet pun. Bila-bila kamu nak jumpa saya, saya ada dekat sini. Maksudnya office hour saya boleh buka saya punya link ni then kita boleh discuss kalau saya free. Boleh eh? Macam kamu datang bilik saya lah macam tu. Okay.